Baik, untuk mengulas lanjut bersama di dalam menerusi Skype ketika ini, Saudara Mujibur Abdul Muiz, pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM. Mujibur, kalau kita lihat dalam sesi dialog pembangkang pada Selasa yang disiarkan Isra Wani, kita lihat kesemua wakil-wakil pembangkang ini tidak mencapai kata sepakat dalam meletakkan satu nama sebagai calon Perdana Menteri menjelang pilihan raya umum ke-15. Apakah ini maknanya mereka masih lagi tidak mempunyai kerangka yang jelas? Okey, baik. Terima kasih, Kim. Saya berpendapat ini, jelas dialog semalam ini menunjukkan bahawa pembangkang cuba untuk membentuk satu naratif baru dengan cuba mengalihkan tumpuan utama terhadap mereka, iaitu bersependapat atas satu nama yang mungkin diletakkan sebagai Perdana Menteri. Kalau Pakatan Pembangkang ataupun di masa hadapan kelak mungkin kita kata Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan Plus ini menang. Walaupun saya berpendapat bahawa isu calon Perdana Menteri ini adalah paling penting dalam konteks menawarkan sesuatu kepada pengundi, kerana itu juga adalah sebahagian daripada menanam perasaan keyakinan terhadap pembangkang kerana memiliki satu kepimpinan yang hebat. Tetapi dalam masa yang sama juga barangkali pembangkang semalam berpendapat bahawa isu ini adalah isu yang boleh memecah belahkan mereka sebagai sebuah pakatan, kerana jelas sebelum ini Pakatan Harapan mampu untuk bergerak ke hadapan dan menang dalam pilihan raya tanpa menamakan mana-mana individu sebagai Perdana Menteri, ya, kecuali lah pada tahun 2018, kerana kalau kita lihat daripada kronologi Pakatan Pembangkang daripada gabungan alternatif sampailah ke Pakatan Rakyat dan juga Pakatan Harapan, ini tidak berlaku dalam konteks meletakkan Perdana Menteri. Dan mungkin kita berpendapat bahawa dalam keadaan sekarang Pakatan Harapan sebagai pembangkang berkali sedar bahawa isu Perdana Menteri ini barangkali boleh diselesaikan kemudian, ya, berbanding dengan perlu untuk mengukuhkan Pakatan Pembangkang sebagai satu pakatan politik yang kuat bagi menyaingi Pakatan Kerajaan. Kerana jelas dalam Pakatan Kerajaan sekarang ini mereka sedang membina momentum dan kekuatan bagi menjadi sebuah satu kerjasama politik yang kuat. Maka ini yang perlu dilihat pembangkang sebagai isu utama dalam konteks mereka sebagai pakatan politik bagi menyaingi saingan mereka, iaitu Pakatan Kerajaan. Mujibur, Saudara Mujibur, kita mungkin melihat bahawa parti-parti pembangkang ketika ini sama ada Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan Plus cuba mencari titik persamaan sesama mereka terlebih dahulu. Tetapi mungkin bagi peminat ataupun pemerhati politik di luar sana, mungkin Saudara Mujibur boleh jelaskan mengapa ianya begitu penting untuk mereka hadir dengan satu ataupun senarai calon Perdana Menteri pada menjelang pilihan raya umum ke-15. Ya, sudah tentu calon Perdana Menteri ini sebenarnya penting, kerana beliaulah yang akan menentukan hala tuju kerajaan, menentukan pentadbiran dan paling penting sekali menunaikan janji-janji yang telah dijanjikan dalam manifesto dan juga sepanjang berkempen parti tersebut di dalam pilihan raya. Kerana Perdana Menteri yang kuat dan berwibawa ini akan meyakinkan pengundi bahawa mana-mana parti yang akan dipilih ini kelak bakal memiliki agenda yang jelas, mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai kerajaan, dan yang paling penting mampu deliver apa yang telah dijanjikan. Kerana dalam konteks parti politik di Malaysia, isu Perdana Menteri ini dianggap sebagai juga bukan saja dalam konteks pengundi tetapi juga dalam keadaan intraparti, ya, bagaimana calon Perdana Menteri itu mampu untuk meredakan persaingan dalam parti dan juga mengimbangi tuntutan-tuntutan di dalam parti-parti yang berbeza sebagai sebuah pakatan. Kerana kalau ini gagal ditangani, maka kestabilan politik itu barangkali tidak wujud. Ini yang menjadi kelebihan kepada Barisan Nasional ketika memerintah dahulu, ya, bila calon Perdana Menteri yang datang daripada parti UMNO itu mampu untuk meredakan tekanan dan yang paling penting sekali mampu mewujudkan satu keadaan di mana setiap parti masih lagi mengekalkan kuasa veto masing-masing dan mampu bersetuju untuk tidak bersetuju bagi memastikan parti terus bergerak dan kerajaan terus berjalan dengan baik. Dan ini juga yang menjadi bebanan kepada Pakatan Harapan ketika mereka menjadi kerajaan selama 2 tahun.
apabila isu-isu peralihan kuasa, siapa menjadi Perdana Menteri dan juga isu-isu kepimpinan yang berlaku di antara interparti, ya, parti keadilan rakyat dalam DAP dan sebagainya, menjadikan kestabilan di dalam Pakatan Harapan itu tidak berlaku, dan akhirnya kita tahu berlaku langkah syarasan yang terus mematikan dan memendekkan jangka hayat Pakatan Harapan sebagai kerajaan. Jadi kalau kita kata ia tidak penting, saya rasa ia masih penting. Tetapi dalam keadaan sekarang, sebagai sebuah pakatan yang tidak lagi memerintah dan mereka berhadapan dengan satu pakatan yang baru, dan mereka juga pakatan baru itu sedang membina kekuatannya sendiri, maka saya rasa apa yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana Pakatan Harapan mengekalkan gabungan parti-parti yang ada tanpa menyentuh integriti, tapi boleh bergerak sebagai satu perikatan politik yang kuat. Kerana jelas Pakatan Harapan tidak boleh kehilangan contohnya Syafiq Abdal warisan, kerana kekuatan warisan ada di Sabah. Begitu juga dengan parti-parti lain seperti DAP, yang mana kita tahu pengundi-pengundi China masih lagi setia dan loyal kepada DAP di mana-mana. Begitu juga dengan PKR sebagai saingan kawasan-kawasan semi-urban contohnya. Bagaimana amanah itu harus diperkasakan untuk mampu menyaingi kekuatan PAS dalam konteks parti Islam. Dan sudah tentulah mereka juga masih memerlukan pejuang. Kalau pejuang itu masih lagi mampu membawa apa kita kata naratif seperti mana mereka menjadi bersatu dahulu. Jadi perkara-perkara ini perlu dikekalkan, diperkasakan, digembleng dan dibina kekuatan itu untuk menghadapi pakatan Perikatan Nasional sebagai sebuah pakatan untuk politik menjadi kerajaan ketika ini. Ya, Saudara Mujibu, kita ada masa kurang 30 saat saja lagi. Adakah bila kita boleh jangkakan bahawa gabungan parti-parti pembangkang ini akan mengumumkan, adakah ketika parlimen dibubarkan barulah mereka umum, ataupun sehingga ke akhir nanti baru akan mereka umum? Ringkas ya? Secara ringkas saya berpendapat mereka tidak ada tokoh yang paling sesuai ketika ini untuk diumumkan sebagai calon Perdana Menteri, melainkan kalau mereka masih mahu mengekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon utama. Secara ringkas saya boleh berpendapat barangkali ini akan diumumkan ketika parlimen dibubarkan, maka di situ mereka akan umumkan calon Perdana Menteri untuk menghadapi pilihan raya. Baik, terima kasih Saudara Mujibu Abdul Muiz, pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM, bercakap mengenai keperluan untuk pembangkang ini mencapai kata sepakat untuk menamakan calon Perdana Menteri menjelang pilihan raya umum ke-15.